mbok ya sing full senyum sayang, beraku semangat berjuang, ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu, mbok ya sing full senyum sayang. Alay untuk selamanya, beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa, cuma peralih sajalah cinta ni abadi. Sehingga kita bisa hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat-sangat berjalan dan sangat.
Asline sapa? Sapa? Adikmu. Tapi kami di sini belum ada yang tahu. Nah, sekarang kami ingin tahu gimana caranya sampean memohon doa restu kepada orang tua sampean dan memohon untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihanmu. Pak Budi Lestari, saya persilakan. Ayat malam kayak mana? Tenang, santai coy. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mohon izin mohon doa restu kepada Bapak, dan saya memohon kepada Bapak menikahkan saya dengan seorang laki-laki pilihan saya. Yang bernama Ahmad Effendi. Bapak saja enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa. Ya, saya izinkan dengan Ahmad Effendi. Baiklah, untuk Budi Lestari, Anda meminta mas kawin berupa apa kepada calon pengantin pria? Uang. Uang berapa? 11.112.000 rupiah. Rupiah. Tunai apa hutang? Tunai. Tunai. Untuk Mbak Budi Lestari, setelah pernikahan dilangsungkan, apakah Anda meminta dibacakan sirat taklik pernikahan atau cukup ditandatangani saja oleh calon pengantin pria? Dibacain. Dibacakan. Untuk calon pengantin pria, nama lengkap Ahmad Effendi, ya. Agama Islam. Nama ayah kandung Suwarteno. Ya. Untuk Ahmad Effendi, apakah Anda bersedia memberikan mas kawin yang diminta oleh calon pengantin wanita? Ya, bersedia. Bisa ditunjukkan. Akan silat taklim pernikahan sesuai permintaan dari calon pengantin wanita. Siap, siap ya. Baiklah, mungkin itu sudah cukup untuk administrasi pernikahan karena kalian berdua sudah saya periksa semua. Ini hanya biar semua orang tahu di sini nama lengkap calon pengantin laki dan perempuan beserta mas kawin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti ijab dan kabul kepada Bapak Sutomo selaku wali nikah ayah kandung dari Budi Lestari, saya persilakan. Saya mohon bantuannya, kalau sah katakan sah, kalau belum katakan belum, jangan sanksi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tahrihin bi ihsan. Wahai Ahmad Effendi bin Suwartono. Iya, saya. Saya nikahkan anak perempuan saya Puji Lestari dengan kepada engkau dengan mas tarif uang 11.112.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas tahun tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Mas Ahmad Effendi dan Mbak Puji Lestari, mulai hari ini, detik ini, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri, sah secara agama dan sah secara pemerintah. Bu Effendi udah boleh duduk sampingnya belum? Udah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuzina biha min jamil ahli wal afwad. Wa taqbalna biha jamil hajat wa tatahirna biha jamil syayat wa tarfa'una biha indaka a'darajat. Wa tubayyinuna biha kama khairat min jamil khairat wa bin ayati wa ta'jal mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah dan ridailah pernikahan pada pagi hari ini, yaitu pernikahan antara Ahmad Effendi bin Suwartono dan Puji Lestari binti Sutomo. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah keduanya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat berikanlah keduanya keturunan yang soleh dan soleha, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama dan lingkungan sekitarnya, dan yang paling utama berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma arzuqhuma min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma arzuqhuma rizqi halalan thayyibatan barakatan lil ibadah. Allahumma nur qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samtika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Wajadatan fil ilmi, berkatan fil rizki, wa taibatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maufinatan ba'dal maut. Allahumma habid alayna fi sakratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sigot taklid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat
tanggal 11 November 2022. Saya Ahmad Effendi bin Suwartono almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Puji Lestari binti Sutomo dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikot taklid sebagai berikut: apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian saya akan membayar Rp10.000 sebagai iwak atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Lampung Tengah, 11 November 2022. Suami Ahmad Effendi. Saya serahkan. Saya enggak ngomong. Serahkan mahar. Uang sebesar Rp11.112.000 ini untuk dan untuk kamu untuk dimanfaatkan dunia maupun akhirat. Amin. Ya, Mas Kawinnya pegang tangan kiri. Tatap matanya dong. Nanti ambil ya. Cium tangan dia. Tanganmu pegang kepalanya Ahmad. Nah. Eci. Manfaatkan. Allah
Nabi.